Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bendahari UMNO Selangor Tengku Zafrul Aziz menyerahkan kepada kepimpinan UMNO negeri membuat keputusan sama ada beliau akan bertanding atau tidak dalam PRN tidak lama lagi. Semua bergantung kepada pimpinan negeri. Kamu perlu tanya Ketua UMNO Selangor, Megat Zulkarnain Omardin. Katanya kepada wartawan selepas menghadiri majlis menandatangani kerjasama pelaburan Asia Digital Engineering Sendirian Berhad. Ketika ditanya adakah beliau akan dinamakan sebagai calon Menteri Besar Selangor, Tengku Zafrul berkata, "Saya tidak mahu komen perkara itu, biar parti buat keputusan." Awal bulan ini, sumber memberitahu FMT, Tengku Zafrul yang juga Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, dijangka memberikan kerusi majoriti Melayu yang selamat. Sumber berkata, Pakatan Harapan PH dijangka menyerahkan sekurang-kurangnya 5 kerusi selamat kepada Barisan Nasional dalam langkah strategik untuk memastikan kerajaan perpaduan terus kukuh. Antara kerusi dikenal pasti termasuk Sungai Pelek, Kota Kemuning, Dusun Tua, dan Degil. Kerusi itu memiliki majoriti Melayu dengan jumlah pengundi Cina yang ramai. Pada PRU15, Tengku Zafrul bertanding di Parlimen Kuala Selangor tetapi kalah kepada Zulkifli Ahmad daripada PH.